kita akan melaksanakan kegiatan press conference terkait dengan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat yang menggunakan knalpot bising atau bahasa anaknya knalpot drone. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satlantas Polres Kota Baru yang di backup oleh jajaran Polsek kemudian dengan satfungsi yang lainnya. Kegiatan kita atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlantas ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan sebelum dan pada saat dilaksanakannya bulan suci Ramadan, bertepatan dengan kegiatan operasi keselamatan intan tahun 2021, di mana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan. Nah, di dalam peraturan menteri tersebut itu sudah diatur bahwa kendaraan yang cc-nya sekian itu tingkat satuan keras suaranya atau desibelnya itu sudah ditetapkan. Persoalan yang muncul ketika ada saudara-saudara kita, adik-adik kita, oknum-oknum yang berupaya merubah bentuk, merubah fungsi dari knalpot tersebut sehingga menyalahi dari aturan pemerintah. Jadi cc-nya 80 itu ya mungkin karena ganti knalpot seperti ini yang bising, knalpot drone, mungkin desibelnya melebihi 77, bisa mencapai 100, bisa mencapai 110 desibel, sehingga itu tidak layak, sehingga itu tidak sesuai dengan spek yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami melakukan pengawasan, kemudian kami juga telah melakukan beberapa kali kegiatan edukasi kepada komunitas pengendara motor yang ada di Kabupaten Kota Baru. Jauh sebelumnya, sebelum bulan puasa itu sudah dipanggil, kemudian kita himbau supaya komunitas tersebut agar mengingatkan anggotanya tidak menggunakan knalpot bising yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Selain komunitas kita edukasi, juga kita edukasi bengkel maupun toko-toko spare part yang ada di Kabupaten Kota Baru supaya tidak menjual knalpot yang tidak sesuai spek. Nah, itu juga sudah kita lakukan. Setelah kegiatan edukasi kita laksanakan, kita melakukan kegiatan operasi dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat, masih ada kurang lebih 155 knalpot yang disita oleh Satlantas Polres Kota Baru, yang mana knalpot ini bisa dipastikan tidak sesuai dengan spek. Nah, knalpot ini disisa di knalpot ini kita sita juga ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya yaitu melanggar Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 285 ayat 1, di mana setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi syarat teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan dan knalpot dipidana paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Jadi knalpot ini disita berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas karena tidak sesuai spek dan nanti akan kita gudangkan, dan nanti kalau seandainya sudah tiba waktunya akan kita lakukan pemusnahan. Nah, tujuan kegiatan kita ini tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kita berharap dengan tidak adanya lagi masyarakat yang menggunakan knalpot bising, semuanya tertib hukum, semuanya tertib sosial, kita berharap angka kecelakaan lalu lintas bisa berkurang. Karena dengan menggunakan knalpot drone ini bisa memicu adrenalin yang tadinya tidak pengen balapan bisa balapan. Nah, kita berharap dengan kita tertibkan seperti ini, tidak ada lagi yang anak-anak muda, masyarakat kita yang menjadi korban sia-sia di jalan raya karena ugal-ugalan akibat dari menggunakan knalpot drone. Ada dilaksanakannya kegiatan balapan liar. Kami tindak